biasa, ya kan? Cuman karena kita punya strategi khusus, malah omset kita selama pandemik naik. Iya, tapi ya memang harus ada strategi khusus untuk itu. Ya, jadi dengan semangat, yakin, malah kita naik. Dan kagetnya naiknya hampir 2 kali lipat selama pandemi. Simple kok. Jadi kalau dulu ada 30 atau 50 galeri, yang lain merasa, oh pandemik, mereka slow down. Tetapi market secara keseluruhan memang slow down. Tapi kita kan hanya salah satu dari sekian banyak. Kalau kita yakin kita tetap ini aja, mungkin kita mendapat dari pembeli yang mau spend money, tapi yang lain misalnya slow down, jadi akhirnya ke kita. Jadi ya simpelnya optimis. Jadi begini, kalau saya coba samakan artis dengan penyanyi, penyanyi juga artis, sport, mereka juga artis, harus kerja keras, harus komitmen, gitu loh. Kalau kita nggak kerja keras, nggak komitmen, ya kan, terhadap kerjaan kita, dan kita nggak fight untuk mencari yang lebih baik lagi, ya jangan harap bahwa kayak dulu kan anggap, oh kalau artis itu hidupnya boleh bebas, boleh ini. Enggak, mereka harus disiplin, harus sama dengan yang lain-lain, harus latihan terus. Ya kayak orang sepak bola, pemain sepak bola, sehari latihan berapa jam? Ya kan, bukan sudah terkenal terus, wah udah gak usah latihan. Begitu juga artis. Sudah terkenal ya harus lebih lagi, terus lagi gitu loh. Itu aja kuncinya. Saya bilang kalau seorang artis nggak bisa mengontrol moodnya, nggak bisa ngontrol ininya, ya gimana mau jadi maestro? Gitu loh. Ya kan? Misalnya penyanyi, emangnya boleh mood-moodan? Ya kan? Nah, harus bagus terus, harus latihan terus. Pemain sepak bola, boleh nggak mood saya nggak bagus terus banyak jelek? Nggak bisa, mereka harus konsisten. Nah makanya memang ya nggak banyak. Jadi memang itu kita harus bisa ngontrol diri kita sendiri gitu loh. Nah artis juga sama, moodnya makin banyak latihan, moodnya makin bagus. Nah beliau itu coba gimana nggak konsisten? Dari umur 20 lebih sampai sekarang, orang belum mau beli patung, dia sudah matung sampai hari ini. Ya kan, bikin GWK 28 tahun, dia tetap berusaha, akhirnya jadi. Hari ini, dia juga kerja 8 jam sehari. Nah, artis yang kayak gini yang perlu kita ini.